Okey, hai. Dah bangun daripada tidur tadi. Dan actually sebenarnya sekarang ni dah jam 5 petang. Ada lens sana. Jam 5 petang. So, dah mandi, sarapan dan cuma belum makan tengah hari. Dah 5 petang, belum makan tengah hari. Sebab tadi sibuk siapkan klien punya design. Okay, so tak boleh tunjuk lah. Tak boleh tunjuk. Jadi semalam tidur pukul 4 pagi sebab saya kena buat logo animation untuk klien. So nak tidur dah, tapi pukul 4 pagi still tak boleh tidur dan buat kerja. Itu yang bangun lambat tu. Taklah bangun lambat. Maksudnya bangun dan masih lagi memar ngantuk. Ni pun sebenarnya tadi plan nak tidur tapi tak boleh tidur sebab tengok cerita Hindustan. Cerita apa tadi Jail. Lakonan siapa tadi? Nitin Mukesh. So saya ni sebenarnya suka cerita-cerita Hindustan ni, especially yang melibatkan cerita-cerita seram, cerita-cerita penyiasatan, naik kod. Sebab dia technical. Kalau macam cerita hantu tu tak technical lah tu. Mostly macam dia ada elemen terkejut-terkejut tu, tu yang best tu. Tapi bab cerita tentang penyiasatan, polis, tu saya suka tengok. Sebab kita, dia punya jalan cerita tu very technical. Cuma yang tadi ni dia tak sangat technical lah. Cerita jail ni dia tak technical, dia menceritakan tentang perjuangan seorang lelaki yang disabitkan, dituduh bersubahat dengan kawannya yang merupakan pengedar dadah. Sebenarnya dia tak salah, tapi disebabkan dia berada di tempat yang sama, dengan lokasi yang sama, dalam kereta dengan kawan dia ni, kawan baik dia, dan dia pun tak tahu kawan baik dia ni adalah pengedar dadah. So jadi takut juga kan. Kadang-kadang kawan-kawan tu pilihlah kawan yang bagus. Tapi nak kata kawan tak bagus pun, kawan dia tu bagus. Dia kenal kawan dia bagus. Kawan dia ni jual kereta kan. Tapi itulah, susah kita nak agak kan. Dan orang baik memang selalunya akan diuji lah macam tu. Okay, so hari ni sebenarnya tak ada banyak sangat nak cerita. Sekejap, buka lampu. Tak ada banyak sangat nak cerita sebab mood belum nak ada sangat lah. Mood belum nak ada sangat. Bila tidur lambat ni, saya tidur 4 jam je. Bila mood tak ada, dia macam lapar tapi tak nak makan. Macam tu lah. Nak tidur pun macam badan lemah ni tapi tak boleh tidur. So sebab jadual tu dah berubah, jadi kena malam ni kena tidur awal. Sebab esok malam ada sesi alumni, perjumpaan secara Google Meet alumni kelas saya dengan peserta-peserta seluruh Malaysia. So kena ada tenaga sikit lah. So hari ni plan nak siapkan lagi sedikit design konten untuk klien, dan selebihnya ada orang lain buat dan saya buat part saya. Tak boleh nak tunjuk lah kan, sebab benda ni klien punya. So dia PNC, tak semua benda boleh tunjuk. Even tak ada pun macam perjanjian dengan klien untuk tak boleh tunjuk ke apa. Tapi kita hormati klien lah. Sebab klien pun tak tengok lagi kan? Klien tak tengok lagi. Kita pun belum publish lagi dekat Facebook page dia. So takkan saya nak tunjukkan kan? Tak boleh macam tu. Okay, so hari ni kita makan apa yang? Ayam, air sotong. Sotong? Sotong masak? Sotong masak kunyit. Sotong masak kunyit, sedapnya. Dengan? Sambal belacan. Sambal belacan? Sayur. Sayur
Peri katak. Peri katak kan? Peri katak. Apa beza peri katak dengan ni? Peri katak lah tu. Peri katak lah tu. Cuci tu. Okey, okey, okey. Sebenarnya kan, sebenarnya saya bukan jenis yang bercakap santai dan spontan. Daripada konten yang macam ni, selalunya saya akan buat rakaman, saya akan buat live, saya plan sedikit, mostly cerita tentang tips keusahawanan, marketing digital, copywriting, storytelling. Macam contohnya macam, hai apa khabar semua, okay, hari ini saya nak kongsikan 5 tips macam mana nak powerkan tulisan tuan dan puan di media sosial. Nombor 1 apa, 2 apa, so macam tu. Jadi bila kita start, saya start untuk ubah method, teknik, konten, jadi mungkin akan ada sedikit momentum tu dia jatuh sikit lah. Tapi sokongan anda semua, saya ucapkan terima kasih yang menonton, yang berikan komen, berikan like, okay? Mana tahu ada juga yang share, so saya ucapkan terima kasih. Sebab bukan senang sebenarnya nak buat video ni konsisten. Dia nombor dua benda je. Satu, kalau kalau kita nak buat jadi social media creator, pencipta, pembuat konten yang gunakan Facebook, gunakan media sosial, IG dan sebagainya, dua benda kita kena jaga. Nombor satu adalah idea, kan? Idea, tak ada idea susah, kan? Jadi kita kena dapat idea. Macam mana dapat idea? Kena keluar, kena tengok TV. Macam saya buat buat video, kan, kita buat video, kita buat content storytelling, kadang-kadang ayat-ayat perkataan tu mana dapat? Kena tengok movie. So saya setiap hari memang akan tengok movie. Macam best kan kerja tu? Tak juga sebenarnya, kan. Kadang-kadang sebab kadang-kadang saya tertidur bila tengok movie. Sesedar dah berdengkur dah. So idea kena ada. Jumpa orang. So everything yang kita buat, yang saya buat, saya kerja, saya keluar, berbual, saya jalan-jalan bawa kereta, saya tengok keliling, saya tengok movie, dia bukan sekadar buat saja. So ada benda input yang akan masuk, yang saya akan collect. Kalau tengok jalan-jalan, jumpa Bangladesh tengah ambil gambar dekat traffic light, nak hantar dekat family. So apa idea yang saya dapat daripada situ untuk saya masukkan dalam konten saya. Dia benda-benda macam tu. Kadang-kadang dulu, dulu saya tak suka tengok iklan, so tak suka, so saya akan skip. Sekarang ni saya suka. Especially iklan-iklan yang berbentuk penceritaan, mostly macam Thailand punya iklan, kan? Kemudiannya iklan yang animation. Sebagai itu kita akan dapat idea macam mana nak buat video-video untuk klien kita pula nanti. Daripada segi warna, daripada segi perkataan, music dan sebagainya. Yang keduanya adalah konsisten. Idea dah ada, tak konsisten pun tak boleh, kan? Kalau maksudnya konsisten ni, dia rutin. Sebenarnya susah nak buat benda ni jadi rutin. Di ikut kajian memerlukan 90 hari. Setiap hari kena buat, ataupun 90 hari tu kena konsisten. Mungkin seminggu sekali, seminggu, seminggu, seminggu. Dan 90 hari baru dia akan jadi habit, dia akan jadi tabiat. Contohnya macam bayangkan tuan dan puan ni dah biasa gosok gigi daripada kecil, kan? Dah belas-belas tahun lah. Bayangkan satu hari tu pergi kerja tak gosok gigi, apa perasaan? Mesti tak selesa, kan? Tak selesa, macam semua benda tak boleh buat, tak seronok lah, kan? Rasa macam ada benda je kat mulut kita ni, dia jadi rutin. Okay, jadi idea dan konsisten, dua-dua ni kena ada. Ada idea, kalau ada idea tak konsisten pun tak boleh. Tak ada, ada idea, tak ada idea tapi konsisten. Nak konsisten apa? Idea tak ada, kan? Jadi dua-dua ni penting. Ada idea, tak buat, maknanya tak konsisten. So saya tengah cuba untuk konsisten every day. Apa juga perkongsian, kalau tak dapat yang macam saya nak kena shoot dekat satu tempat dan kena gabungkan, edit dan sebagainya, saya akan cuba buat cara macam ni lah. Macam hari ni sebab saya memang sangat-sangat sibuk dengan tak cukup tidurnya untuk siapkan konten ni secepat mungkin. Lagi 2 hari adalah due date untuk hantar.
banyak video kena buat. Okay, sebaik saya tak buat semua. So kita akan combine nanti esok. Dan sebab itu saya buat macam ni lah, record je. So terima kasih kepada anda yang menonton. Dan insyaAllah kita akan jumpa. Doakan saya dapat siapkan konten ini dengan bagus, dengan mengikut deadline yang dah ditetapkan. Baik, itu saja. Jumpa lagi. Thanks for watching. Assalamualaikum. Bye.